Saudara Lun, Polres Aceh Utara menggelar konferensi pers terkait kasus perampokan karyawati koperasi Kozeru Aceh Raya. Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga tersangka, yakni JR, warga kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, kemudian JM dan SR, keduanya warga kecamatan Tanah Jambuai. Sementara barang bukti yang diamankan antara lain handphone serta sejumlah uang tunai hasil kejahatan. Atas nama JR dan H ya, untuk JR sudah kita amankan, untuk H masih masih masuk DPO atau masih buron, masih belum. Seperti diberitakan Saudara Lun, tersangka menodongkan pistol terhadap dua karyawati koperasi dan mengambil dompet berisi uang dan beberapa dokumen. Dari Loksukun, Jafarudin, Serambi On TV.